Alhamdulillah tahun ini kita mengadakan Sembako Merah Putih. Kegiatannya konsepnya adalah 17.8.2020. Nah, jadi kegiatannya salah satunya itu ada 17 km bersepeda, 8 km berlari. 8 km berlari. Lalu ada gotong royong di 45 titik di area Tepian Semada Plus Waterfront. Nah, selain itu kita juga ada sembako yang dibagikan untuk anak yatim piatu di tepian Kapuas. Karena tahun ini kita kena musibah pandemi COVID-19, jadinya konsepnya kita benderanya kita bentangkan di sini Bang, di area waterfront. Nah, di situ juga ada formasi 75 yang nanti dibuat oleh anak-anak komunitas. Nah, di sampingnya pas pengibaran bendera 20x8 meter.